Melatih kuntum tumbuh melata, tumbuh di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata saya Simbah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Rasa syukur terhadap kebesaran Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita haturkan melalui lisan maupun perbuatan atas nikmat dan karunia-Nya yang selalu dilimpahkan kepada kita semua, sehingga kita dapat bersilaturahim di tempat yang banyak barokah ini. Dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyempurnakan akhlak manusia. Dewan juri yang saya hormati dan Bapak Ibu yang saya sayangi dan teman-teman yang saya cintai, perkenalkan nama saya Rafa Juliani, siswa kelas 1 STIT Muadz bin Jabal, Kulon Progo, Yogyakarta. Dalam kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan setetes hikmah di dalam tausiah yang berjudul Infak dan Sedekah, Kunci Kebahagiaan yang Hakiki. Infak dan sedekah adalah pemberian seorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan tanpa ada batasan waktu dan jumlah tertentu. Infak lebih khusus berupa materi, sedangkan sedekah wujudnya bervariasi, mulai dari harta, tenaga, amal baik, dan lain-lain. Kedua-duanya bisa menjadi kunci kebahagiaan bagi seorang muslim yang berinfak, yang bertakwa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 274 yang artinya, sesungguhnya orang yang menafkahkan hartanya di malam hari atau di siang hari secara sembunyi atau terang-terangan, maka mereka akan mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Mereka tidak kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Salah satu pintu yang dibuka Allah agar kita bisa meraih kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan cara berinfak dan bersedekah, terutama dilakukan secara ikhlas dan tidak menyakiti hati orang lain. Allah cinta yang rajin sedekah, Allah mudahkan semua urusannya. Ayo infak dan sedekah, banyak pahala hidup bahagia. Sebagai penutup, saya akan membawakan hadis riwayat Ahmad yang artinya, barang siapa doanya ingin terkabul dan dihilangkan dari kesulitannya, hendaknya ia menghilangkan kesulitan orang lain. Demikianlah yang bisa Rafa sampaikan.
Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan ya. Karena kesalahan itu datangnya dari saya pribadi. Dan kebahagiaan itu datangnya dari Allah SWT.